huruf umi itu ada kosong di dekat darah. Nah, kali itu kan, nah tak payah. Semua maka saya cari deh. Nanti dulu nanti sebagai asal pokoknya. Sungguh huruf itu dan tetapi ada tetapi lagi. Kali itu penting ni sudah dikatakan. Atas suatu yang mengaturkan ini ibarat bunyi begini. Dan sungguh pun dia terwaki atas Allah oleh suatu yang dinyol daripada situ. Kalau menatak karapun sungguh pun begitu. Tetapi tempat-tempat yang mandat tak menolak orang. Tetapi terjumur kepada arah lakin. Maka mengaji lakin-lakin apa dia? Kata-kata di sana dia pakai walakinna lilistidrak. Perkataan lakin, dia pakai tahbid. Lakinna pada sedih, maknanya lilistidrak. Apa makna istidrak? Kata-kata di sana, makna istidrak? Ta'qibul kalam. Jirak imam yang dawah namun syukur tuhan lau nabi. Itu makna lakin. Tetapi, apa tetapi? Iaitu mengiring ke perkataan nak menolak ke awal hamdani. Faham itu, faham ini, anak nolak. Dua itu. Tetapi, dan sungguh pun perkara itu pun itu. Anak kalau itu, tiada wajib atau Allah boleh suatu tadi. Ini daripada itu, harus dia memasukkan syurga oleh kapi. Harus juga dia memasukkan yang kau orang yang mu'ah yang baik. Dapat tahu dia tanya suatu. Sungguh pun perkara itu begitu. Tetapi tetapi ya Allah telah mengkhabarkan, Allah telah menceritakan dalam Al-Qurannya dan melalui hadisnya. Dia mencerita belakang. Tetapi ya Allah telah mengkhabarkan, telah menceritakan. Walhal khabarnya khabar Allah itu benar. Tengok kita baca Quran. Selesai baca Quran kita ucap apa? Selesai baca Quran kita ucap apa? Sadaqallahul Azim. Apa ini? Benar Allah yang Maha. Benar kok? Benar dia kata kita baca tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji kehormatan bagi Allah. Allah itu Tuhan mempunyai isminya Allah. Sadaqallahu'alaikum. Benar Allah itu. Ya. Dia janji pula siapa yang beriman, beramal soleh, dia akan masuk syurga. Benar kata Allah. Siapa yang kufur, mati di atas kufur, neraka janjinya. Dia tak ampun sama sekali. Benar kata Allah. Masalah ini kefikiran kita semata benar dengan dia sebagai Tuhan. Belum pilih pada janji kan? Atau asal akidah kita buat ahli sunnahnya, semua barang harus bagi Allah. Karena kepunyaan dia, ikut dia kan? Tetapi sungguh pun perkara itu begitu. Memang begitu. Dia sungguh puan inna maga dan amru kezali. Dan sungguh pun perkara itu begitu. Tetapi dia Allah telah Allah telah memberitahu. Kalau baca turun dari antara. Tetapi ia Allah telah mengkhabarkan. Telah mengkhabarkan. Itu dia. Itu arah khabar. Allah telah mengkhabarkan. Allah telah beritahu. Walhal khabarnya. Khabarnya ada. Dan padahal khabarnya Allah itu benar. Apa Allah mengkhabarkan? Bahwa suatu mampu mengkhabarkan. Kalau agak mampu bagi akhbarah dan benar. Telah mengkhabar, telah memberitahu oleh Allah bahwa sahnya ia Allah Ta'ala tiada buah akan ini yang tersebut. Ya. Ya
dia mencipta kata dia tak berubah. Yang saya sebut tadi, orang yang salat, orang yang taat, orang yang salat bina di atas iman. Dia jadi macam mana? Innallazina la amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Al-Bayyinah kan, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, mereka itu ialah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik kejadian. Pada janji jazakum khairan, balasan mereka itu ialah jannah wa'adni, balasan janji syurga yang tetap, tak ada kena pindah balik. Alam tetap terdiri minta jalan khalidina fiha. Tengok dia jadi pula kata dia kekal, kekal takut ikhtimah, kekal mana lama masuk abadan lama-lama. Itu jadi khabar daripada Allah. Apakah hak kata tadi asas pegangan pilih kepada semua makhluk kejadian dia ikut dia dan tak buat apa saja kalau dia ikut dia buat dia. Kata Harun, tak wajib kata Allah. Tetapi pasti kalau itu tak kira, tak kira kalau dia masuk ke Allah SWT bila ada yang kau, ia ada bagi dia. Tak faham dia. Tetapi dia tidak buat itu. Ada ni susah, ada mata ayat mayat. Tak payah belajar. Salah itu lah. Saya betul jangan jatuh. Tapi dia mengobarkan bahawa soalnya ia tiada kuat akhir ini yang tersebut. Apa yang tersebut? Iaitu mengazab segala orang yang ta'at dan yang solat, memasukkan dengan kau. Dia jadi tak, dia jadi tak cukup. Dan ayat lain pun Allah Ta'ala kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا sekali pada fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Atau khabar dia tu, hai Muhammad, masyid kamu gembirakan oleh kita kesukaan kita semua kepada orang mukmin yang beriman dan beribadah amat. Kata Allah sedia untuk mereka syukur. Wa basyiri alladhina amanu wa amilu salihat anna lahum. Untuk itu Muhammad, orang yang beriman itu, orang yang beramal itu, orang yang kata Allah sedia untuk dia jannati Allah. Dan pula mungkin sebagai suku rezeki di dalam macam-macam kemewahan. Lagi pula walau biha azwajun mutahharah, ada isteri pasangan yang bersih suci pada kekotoran. Walau biha khalidun kekal. Ini khabar daripada Allah. Tapi kita perlu tadi tadi, kalau Allah memasukkan orang mukmin ke dalam dengan kau mukminnya soleh, dengan tidak ada dosa katakanlah, hatta para awliya awliya syuhada pun dia masukkan dengan kau, harus padakan. Karena bahwa ada tulisan itu, dia ma'anu di mana dia, dia ke situ. Tidak kata wajib kata Allah memasukkan surga mustahil atau Allah mengatakan harus pada akal. Kenapa dia pun kalau dia usul ini harus pada akal yang jadi. Manakala yang jadi ini wajib orang tidak terimak tak masalah wajib surga. Wajib pun ini panggil wajib amin. Nah itulah sambungan tadi. Nah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Manakala diri kepada janji, jadi wajib pada akal yang aridi. Sebab diri kepada janji Allah. Tengok di sebalik pula, dia jadi orang yang kubu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun
mereka itu harga daya tubuhnya mati atau tubuh? Kumpul tubuh mati atau tubuh? Berpegawai Islam jadi mata mati atau tubuh? Nah, bila-bila pun sama. Ulaika alaihim la'natullah. Ke atas mereka itu Allah la'nat, Allah menjauh daripada rahmat. Rahmat itu kalau dia jauh dari rahmat tak faham adalah ulaika alaihim la'natullah. Allah dia la'nat. Wal malaikati la'nat. Wal nasi ajma'i la'nat. Lagi pula mereka itu apa dia? Khalidina biha. Kekal di dalamnya. La yukhaffafu 'anhumul 'adabu. Taklah diperingatkan kepada mereka itu ada. Tak ingat banyak kata apa asal semata. Ayat lain kalau terkena Baruku Balannati lakum illa azaba. Surah apa dia? Ambil tersebut Baruku. Maka rasa kamu di orang kubur Balannati lakum. Tak akan tamahkanmu illa azaba. Mereka banyak azab je. Tamah azab semata. Tamah azab. Ayat tadi pula kata walahumullahum. Tak ditangguh-tangguhkan lagi. Dunia tak boleh tangguh-tangguh. Dan sampai ke sana tak ditangguh-tangguh lagi. Tak ditunggu-tunggu lagi azab semata-mata. Ini janji dari Allah. Nah, bila pilih daripada situ tulis yang hijaunya orang mukmin yang salih mati di atas iman. Pilih dunia di Allah wajib syurga. Wajib akan yang akhirnya orang kubur mati tidak ada kuburnya. Jadi janji Allah wajib mereka itu neraka. Dia panggil wajib akhirnya. Ada satu lagi orang mukmin yang asyik, orang mukmin yang neraka, orang mukmin yang ikhlas betul, buat solat mengaku betul kepada Tuhan, bangsia puasa mengaku wajib katanya. Tapi sengaja dia tak puasa, sengaja dia tak solat, sekian malah dia nafsu amarah dia. Tapi dia mengaku penuh-penuh segala wajib, mengakunya wajib, hak haram, bahasa-bahasa mengaku haram. Tapi nafsu tak terkawal, jatuh juga oleh masyarakat. Tapi mengaku penuh-penuh yang haram, haram. Maka kepada mu'min, tak datang ke mana? Asyik. Apa yang kata ni? Bagi-bagi tahta masyidatillah. Jika dia kerana ampun, maka dia ampun. Kalau dia tak kerana ampun, dia mengazab sebagai kesalahan. Adil daripada Allah. Kalau dia ampun, semata-mata rahmat dari. Seperti kita jadi polis. Orang lalu lintas, membantu kereta, tak cukup. Salah undang-undang. Undang keselamatan jalan raya. Tak pakai topi kereta dan sebagainya. Tak pakai itu, tak pakai masalah undang-undang. Tidak boleh tak. Tengok salam. Ini salam ada 2-3 kes. Dalam keadaan itu, kalau ambil tindak kesalahan, adil. Kadang-kadang undang-undang salam, kalau kita salah hukum. Dia nak tindak juga. Ambil kesalahan, maka adil daripada kebali. Tapi kalau dia tahan tak bayarlah, lain kali yang terlina nasihat. Lain kali. Ini banyak apa? Rahmat kesian belah dia. Karena ambil bilang dia tidak ada salah. Tapi nak maaf juga ini maafkan kepada kemurahan. Sila. Lain kali jangan macam ni. Begitulah orang mu'min. Karena ada iman syarat asasi bagi syurga. Tapi oleh karena ada maksiat, ini terpulang kepada kehendak Allah. Wa yaufiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampun bagi mereka yang hendak bila ampun dosa dia lain pada syirik kubur. Itu bagi kau. Orang mukmin yang solat wajib syurga. Orang kafir yang mati atas kubur wajib neraka. Dan orang mukmin yang neraka itu harus bagi Allah ampun atau tidak punya. Dan bila tidak menyesal kepada kesalahan lepas itu syurga. Di sinilah dia berada di sini. Baik. Apabila kita faham di sini, maka nak tengok naik sikit lagi pegangan kita, pergantungan kita. Nak tengok naik, boleh itu. Janganlah kita bergantung dengan semata-mata amal. Tempat kita berjaga sini lah. Amal mesti amal. Yang wajib amal, kita mesti amal. Yang kita wajib,
wajib jika wajib ya haram jika haram. Batu syaratnya mau haram kita pantangkan, mau wajib kita buatkan. Nah, pada mampu batu serahlah hati kita kepada Allah. Bergantunglah kita dengan rahmat Allah. Nah, itu. Kalau kita bergantung dengan amal, nah itu masih rendah dari pendapat. Dapatnya bagai kenal Allah, aris bagai marifah khasah. Nah, itu ya. Baik. Itulah kata Imam Nawawi lagi. Tetapi ya Allah telah mengkhabarkan walhal khabarnya itu benar. Bahwasanya ia tak ada tiada tersebut mengazamkan orang doa ayat solat memasuk ia ke neraka ada di atas. Dan bahawa ia beri nikmat memasuk surga orang kafir ada di atas. Allah tak buat itu. Bahkan ampun ya Allah bagi segala orang mukmin. Bagi segala orang mukmin Allah ampun jika dia kehendaki. Dan memasuk ya Allah akan mereka itu segala orang mukmin memasuk akan surga, memasuk dengan rahmatnya. Karena kata dengan amal dengan sebab amalan Allah menginginkan dengan sebab kita makan makanan halal. Allah menghilangkan penyakitnya dengan sebab kita minum para itu je. Okey, sebab dia menghilangkan amal itu. Dan bersih banyak kata amidah. Islam bina dasa bina takut tarikah jalan dan hadis dan macam maksud bersih. Dan mengajar ia ada pada ampun ia rikwahkan ya Allah agar segala orang yang munafiki dan mengekal ia akan mereka itu di dalam neraka atau ada jalan adil daripadanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Masih kita adilnya buat adil yang adil adil kita banyak guna adil adil cuba adil pasti kita bentuk buat adil. Nah, kalau Arab ada ditafsirkan adil ayat iswa bagi hak. Maksud kita kan kena mutur dengan beragama benar. Itu panggil adil. Al-adil iswa bagi hak mengenai ke hak benar. Beradalah. Betul. Ada nanti kan ada betul. Betul ikut jalan hak benar. Betul ikut jalan. Jalan al-hak. Kalau salah tinggi pun bila jalan tadi, salah tinggi juga sama. Sebab kalau betul-betul kita ni semata-mata tumpu pada keadaan yang Allah bergerak kita. Tak boleh kita nak dapat nikmat lah kalau Allah tadi yang hati semata-mata. Tapi kalau diri kepada atas orang buat zolik, nak menang kepada hati. Orang zolik tak perlu kepada hati. Nah, tapi kalau orang yang benar, memegang ia ke mereka itu dalam ngakur itu atas jalan adil daripada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka zalim mustahil kata Allah. Sebab itulah bina di atas ini juga. Apa kata semua soalan? Seorang itu Allah takdirkan atasnya jatuh maksiat. Seorang itu Allah takdir atasnya kubur berpanjangan, bergegarak, mati di atas kubur. Yang mana kita mati? Dengan kubur. Apakah tak dikatakan dari Allah? Ada tak dia tadi? Tak boleh kata dolim. Sebab apa makna dolim tadi? Dolim merintahkan mana yang bukan pada miliknya orang tanpa isi. Bahawa mereka milik apa? Milik dia dan asal di kalah tak ada yang lain pasti. Tak kata dolim. Maka wajib nyaku atau janji dia. Kalau dia daripada janji, harus bagi dia memasuk nyaku, masuk nyaku. Tapi kerana dia janji, kemana dia tak berhubung, dia janji.
zalim tidak sama sekali. Dan orang muktadir ada takut zalim ke? Tapi dia kata wajib tak apa-apa. Walah sama besar satu masalah. Dia kata wajib kata Allah buat suatu. Jadi mana ni? Itu ada tekanan di atas. Itu selalu kemudian. Salat Allah di bawah tekanan. Kerana Allah dia adalah Tuhan. Dan berlumun kepada halus sangat kali kubliu. Kemudian kata dia pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lagi, dan pada zahir ini segala hadis, ya hadis dan zahir itu lapan, sebanyak lagi banyak lagi pada kata. Dan pada zahir ini segala hadis, ada kita bawa data tadi, dan seumpama ini lagi menunjukkan bagi ahli hak, yakni ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ia adalah mustahak oleh seorang akan pahala, dan serta itu tidak mustahak dengan semata-mata amalan doanya seorang. Hal ini menunjukkan dalil, ini hadis dalil yang menunjukkan tentang akidah ahli hak. Apa dia? Kata seseorang hamba itu tidak berhak dengan semata-mata amalan dan akhir sebuah tanah berhak. Kalau tidak ada janji daripada Allah tadi kan, itu dia bilang. Tapi itu orang arif, dia aman, dia kuat, dia boleh doa, dia syukur Allah taufik, dia boleh doa. Maksud serta dia menghantar mana seluruh itu. Tapi dia balik kata, seperti dalam ini kan wayangnya ikut dalam dan dia balik lagi seperti banyak mayat di hadapan dia memandi dia balik lagi mayat itu tak ada apa yang memandi ikut dia memandi lah nak balik nak ikut nak tegakkan nak meletakkan nak memalingkan nak akar nak masuk dia lah. Jiwa balik macam tu. Arti kita dengan apa kita lenyapkan kita. Kita lenyapkan panor, kita lenyapkan pandangan. Jadi kita tidak pandangkan kita. Kita tak pandangkan amalan itu masuk pada kita. Kita pandang secara hakiki Allah. Bila kita pandangkan Allah, salah kita ni kata, oh, pemainnya ada depan ke mandi, itu ke mandi. Suruh hadir di kita. Tak ada menjaga dengan saya. Menjaga daripada tawakal yang tinggi. Bergantung dia dengan Allah Ta'ala semata-mata. Dia tak pilih daripada ini. Sebab dia bersih. Kita ini buat tak sampah situ. Kita jadi renuh. Dapat kita pilih dia amat. Dapat kita baca Allah yang banyak. Merawasa banyak. Amalallah. Kita buat khairah banyak. Kalau kita tanah juga. Tapi kalau kejahatan tak tanam, buat kejahatan tak ingat pun, mari buat apa tak ingat dah, tadi buat apa tak ingat dah. Tapi kalau buat kebajikan tu, orang sudah ingat lagi. Buat kebajikan situ, buat kebajikan situ, merupakan, oh banyak buat kebajikan. Situlah tempat penyakit, mari nak musuh kita tu, buat kebajikan banyak, ramai tu. Ramai perasaan lagi. Bukan usah. Sampai kita bila kita tengkapkan hati kata dengan Allah, tak perlu dia ni. Maksud pun ada amalan, tanda ada. Seperti kita sebagai anak, ayah kita oleh kaya raya merahmati. Segala-gala tubuh kita ni, kereta yang kita dah bawa, apa dia, tempat umum dia, apa ayah buat bagi, kenapa apa ayah beli bagi. Kita salah, kita ada apa. Bagi kawan-kawan kita tak ada apa, saya. Kereta saya pakai, kereta saya pakai, Pak Ayah saya. Dia nak ambil kita lagi, betul-betul. Rumah yang saya duduk pun, bukan rumah saya, rumah Ayah saya buat lagi. Harap saya tak nak pohon. Dia terlendam, kereta. Dia pakai sifat tawakal, dia mari dia sendiri. Dia nak hidup itu. Cuba kata apa? Pak Ayah buat, dia tahu dengan saya buat rumah ni. Kesal dia. Padahal Ayah pun tak tahu lagi. Dia tak suka, kereta. Ini kemudian orang yang bilang lenyap pandangan dia terhadap kita
hakikat. Nah, ada maksud itu kan. Di segi akidah kita itulah pegangan tadi. Tiba-tiba jadi zohir hadis ini apa berlawanan dengan ayat. Lalu Imam Nawawi kata lagi, dan ada pun firman-Nya Ta'ala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Surah An-Nahl. Artinya masuk oleh kamu ada sebabil akhirat nanti. Allah akan kata, ada lidah mereka nya mana Allah suruh mereka kata, "Udkhulul jannata." Masuk oleh kamu. Kamu ni kita pada ahli syurga lah, orang mukmin lah. Masuklah oleh kamu akan syurga. Masuklah bima dengan barang apa barang amalan kita mesti masuk mak. Dengan barang amalan untung yang telah tak madu ia telah pertama kamu telah di mana pada dunia. Nah, kamu masuklah syurga dengan barang amalan yang telah kamu beramal itu. Masuklah. Tengok surah ayat ni apa maksud syurga dengan amalan itu? Surah ayat. Surah hadis tadi amalan seseorang tak boleh memasuk ke seseorang ke syurga. Jadi wajib itu nampak tanah pun ni, ni kau ni, tanah pun, pagi pun wajib, pagi pagi pun kata, kata, pagi pun ni, pagi, silang, silang, kata, silang, berawan, ni mau ni, hati pagi harap ni tanah pun, maksudnya sohinya berawan. Makna zahir ayat, zahir makna ayat ni, makna zahir bagi ayat ni dengan makna zahir hadis nampak dalam ada perlawanan nampaknya. Mana zahir ayat ni maksud surga dengan amalan hadis tadi, amalan tak boleh memasukkan seorang ke surga kan. Maka Imam dah punya jawapan ni. Mana ada pun firman yang ta'ala udkhul jannata bima kuntum ta'malun, artinya masuk oleh kamu akan syurga dengan barang amalan yang telah beramal kamu pada dunia. Yang telah beramal kamu pada dunia. Satu. Ayat lain pula. Dan firman-Nya Ta'ala, "Wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Surah Az-Zukhruf ayat 72, artinya dan kemudian itu syurga ialah yang telah diusahakai akan kamu, telah diusahakai akan kamu oleh Allah, akan dia akan syurga itu dengan amalan yang telah kamu beramal akan yang akan amalan pada dunia. Dua ayat. Patut ada lagi seumpama ini. Kata Nabi, dan umpamu keluarnya dua ayat ini. Apa lagi umpamu daripada ayat-ayat yang menunjuk atas bahawa amalan itu boleh masuk oleh seorang dengan amalan masuk ke syurga. So itu pergi berlawan dari Imam Nawawi kata. Ada pun perman ni dan perman yang kedua dan umpamanya tu kepada maka tiada berlawan dia akan segala hati. Ada pun perman yang ini dan perman tu dan umpama ayat tadi maka tiada berlawan dia. Ia ini perman yang tersebut, ini ayat-ayat yang tersebut ni tiada berlawan akan segala hati. Namanya itu bukan makna ayat itu bahwasanya masuk syurga itu adalah ia dengan segala amalan kemudian beri taufik bagi segala amal dan hidayah bagi ikhlas padanya lepas itu dan terima akhirnya bagi segala amal akhir amalan segala amalan dengan semata-mata rahmat Allah Ta'ala dan kita boleh. Kita semata-mata boleh kita nak buat. Tak boleh. Dengan tak taufik dari Allah, tak boleh.
kita lepak ini orang yang kukuh dengan Allah otak terima teringat cerdik cerdak pula bijak dalam waktu yang bijak tapi tak beriman dengan Allah. Kita tengok pada lepaskan ulamu ahli kita kan ulamu ahli kita saya panggil ahli kita alim ulama tahu dengan makna Quran tahu tapi tak beriman kau. Ini boleh ini tak taufik dari Allah tu dah terukkan kepada kita. Apa kita boleh mu'min dah kadang-kadang tak boleh nak semayang berkaal walau iman dah tak taufik dari Allah dia kata bukan semata kepada kita tiba-tiba Allah beri taufik beri kuasa kepada kita doa. Dia sampai tamak berhentu lagi, terima tak terima. Kan ada rio, kata ujung. Tak terima. Tamak saya tapi tak terima. Sebab ada manis. Nah, Allah tahu pun ikhlas. Tahu pun kuasa semuanya. Lepas itu ikhlas dari semuanya. Tahu pun ikhlas. Nah, itu sahabat bagi terima. Maka dia terima. Jadi kira ini yang manis. Beli kepada rahmat dari Allah. Nampak? Ya, tapi kita boleh beramal. Tapi pula kita ikhlas dari amal. Ya, terima. Terima tu masuk surga. Berarti boleh baik. Dengan rahmat dia juga. Terus anak pelawan dengan bos. Jadi dalam mata ni jadi kocar-kocar. Maka sah oleh Allah sah. Seorang tiada masuk ia yang ingin ke syurganya dengan semata-mata amalannya. Dan yang itu kata mana dia ada masuk seorang dengan semata-mata amalan tu dah murah dihadapi bagi ini hati syurga. Tak berapa bila kita pandai ini pun dari kaitan dengan dia apabila ayat sama ayat zuhir dan nampuk itu hadis sama hadis zuhir berlawanan atau ayat dengan hadis zuhir yang berlawanan wajib boleh dipun di mana karena Allah.
cerai-berai antara pasangan. Suami isteri tengok pada suami benci. Suami pula tak terima isteri bercakap kepanasan, menyebabkan cerai-berai. Sebab sini ya ta'allamuan, maksud semua-semua mereka itu ahli kitab, raja ilmu sini. Ya ta'allamuan apa yang juga mereka nabi, para yang boleh bercerai-berai dengannya, bainal mar'i antara seorang wa zawji dan pasangan. Tak ada yang berjumpa di kuno sini. Tapi agar diingat kuno ya sahabat ya, ma yukarriku nabihi ayki sababihi hakikat wa ma humbidhati nabihi min ahadik illa billah. Tak ada siapa mungkin mereka itu boleh bukit torah. Saya kata dengan yang seorang pun tak boleh illa biiznillah ay biiradatihi, dengan kerana Allah. Mana dua tu untuk duduk dua tu kalau tadi panggil tuan pertemuan waktu sampai sekat tu ya. Buat sahabat disihir orang laku berpanasan bercerai. Bercerai pula ego tu. Lepas tu tak akan rojok lagi, tak akan kembali lagi. Bermakna kita kata kalau hakikat untuk senang diri, oh pertemuan dia sekat tu ya. Jodoh dua tu sekat tu ya. Lepas tu gantung-gantung kahwin lah yang ni, kahwin lah ni tu. Bila kena no, jangan di sisi sahabat. Sahabat kena sihir, sahabat kena sihir. Lebih pada akhirkan Allah menjodohkan dua itu banyak juga. Tak kepada Allah kulli yaumin huwa fi syan. Setiap masa ia Allah dalam kerja. Apa dia? Menzorhi ke barah yang menentus dia. Cuba buat pelan nama orang kumpulan tawar. Buat pelan kata di sini akan jadi sia-sia satu bangunan dan satu kiafir. Pelan dah sampai kumpulan tawar. Tanpa masuk, buat membangun. Cuba pelan nak lari pada itu. Nanti barah. Apa yang tadi itu dia dah tahu dengan foto. Oleh hati siapa dia tenang. Barang hilang tak? Alhamdulillah. Boleh banyak syukur. Kehilangan tak? Alhamdulillah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma akhmar. Tersyukur bagi Allah. Barang yang dia ambil, bagi dia barang yang baik. Bagi yang baik, bagi dia hadir. Sebab ayub senang bila dia dibakar ke segala harta dia boleh sedar. Bila kita cerita ayub, apilah kebakar dah harta. Alhamdulillah. Dia jawab. Tapi bukan hanya mulut, alhamdulillah. Mari pada hati tadi juga. Alhamdulillah sini, alhamdulillah sini, mari sini. Ini yang menyusahkan syaitan. Syaitan buat dan menyusahkan ayub. Dan sebalik, susah di bawah dia. Rabbi salib ni ala ayub. Iblis minta wahai Tuhan, bila kuasa pada aku nak merawat ke ayub. Ada izin ke dia? Ada izin dia buat. Bila dia buat, bercerita pada ayub, dia berkata, alhamdulillah. Sedihnya syaitan. Nak menyusahkan ayub tapi dia sebalik susah ke puak berita dia. Dia nak baikkan ayub, pecah ke dia nak puak orang kau dia. Nak dapat tahu ke siapa ni, nak dapat kamu. Bagi ambil bagai dia, bapak dia di sini. Kau nak bagai dia. Dia tengok, alhamdulillah. Senang aku tak nak kerja aku. Dari tu kan? Orang nyuruh kau nak ke bagai dia, dia tengok, alhamdulillah. Senang aku tak banyak kerja aku. Kamu ikut mulai apa? Menambil pada aku nak bisa apa? Aku ikut mulai apa? Tak senang? Senang. Tapi kita, aku lah. Kita jangan tak kawin dengan susah. Kita susah dulu. Dengan nak ada satu air. Air punya dia dapat itu. Tak ada kucuk dengan saudara. 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 Nah, itulah dia. Maknanya, soalnya bahawasanya amalan itu hanya boleh masuk juga dengan sebab bagi. Soalnya bahawasa masuk ia seorang agar dengan segala amal arti dengan sebabnya. Dan yaitu daripada rahmat Allah. Kalau sampai isi habilah dalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang ditenangkan kepada syarah sahih muslim. Wallahu a'lam. Indah habislah segala Imam Nawawi rahimahullah. Dan berkata